Ramai dalam kalangan masyarakat beranggapan penyakit kusta sudah tiada dek kemajuan teknologi perubatan hari ini. Hakikatnya, penyakit berjangkit yang boleh menyebabkan kecacatan kekal ini masih wujud di lebih 100 buah negara. Di Malaysia sahaja, 198 kes jangkitan baru dicatat sepanjang tahun lepas. Sebenar Hari Kusta Sedunia 2021 yang disambut hari ini, kita ikuti laporan khas wartawan Azri Ahmad Mustafa Hadi yang mengunjungi Pusat Kawalan Kusta Negara di Hospital Sungai Buloh. Ya, nama Surabati tinggal satu orang. Anak tak nak mau tanya, sehati susah juga. Itu luahan Yi Soi Siam, pesakit kusta yang sudah sembuh dan mendiami PKKN Hospital Sungai Buloh lebih 50 tahun, iaitu sejak beliau berusia 9 tahun. Sebilangan bekas pesakit seperti Yi tidak pulang ke kampung halaman kerana tidak sanggup berdepan dengan stigma negatif masyarakat terhadap penyakit ini. Mitos kononnya, kusta ialah penyakit keturunan yang diwarisi secara turun-temurun, sebenarnya tidak berasas. Sungguhpun kusta merupakan penyakit berjangkit, 95% individu secara semula jadinya imun atau kebal mendepani bakteria kusta. Sentuhan pada luka-luka yang terdapat pada anggota atau badan pesakit kusta tidak boleh menyebabkan berlakunya jangkitan. Mak bapak sakit, anak sihat walafiat. Daripada anak, cucu, cicit, tak ada sakit pun. Lepas hujung kan itu, berapa banyak tu. Anak cucu menantu semua sekali lombok ini. Tak ada sakit. Mak bapak sakit. Saya bekerja di Pusat Kawalan Kusta Negara, PKKN Hospital Sungai Buloh, dah 7 tahun. Di sini, alhamdulillah setakat ini saya dan kawan-kawan tidak pernah dijangkiti oleh penyakit kusta lah. Ubat tablet multi drug treatment ni boleh dapati di klinik kesihatan dan proses rawatan ni adalah percuma di hospital kerajaan dan pusat rawatan yang dilantik oleh Kementerian Kesihatan ni. Ubat ini hanya dimakan untuk tempoh setahun sahaja. Jadi tak macam dulu perlu pengasingan, masuk ward, injection menggunakan apa ni, pada zaman dulu jarumnya besar. Meski pesakit atau bekas pesakit kusta boleh tinggal bersama ahli keluarga dan masyarakat, kurangnya penerimaan masyarakat terhadap mereka menyebabkan mereka memilih untuk kekal di PKKN Hospital Sungai Buloh meski selepas sembuh. Jelas sekali, ia berpunca daripada kurangnya kefahaman masyarakat terhadap realiti penyakit kusta. Kaedah perubatan moden menjamin kesembuhan mereka yang menjalani rawatan sekaligus mencegah penularan penyakit itu. Apa yang seharusnya dilakukan masyarakat, khususnya ahli keluarga pesakit, ialah memberi sokongan moral yang diperlukan. Hanya dengan cara ini, mitos tidak benar mengenai penyakit kusta dapat dihapuskan. Kusta merupakan penyakit yang boleh dirawat dan boleh sembuh. Orang ramai di luar sana, jangan khawatir, dapatkan rawatan, pergi ke saringan. Masyarakat pula, jangan pandang negatif kepada mereka kerana bekas pesakit kusta atau pesakit kusta yang sedang dalam rawatan tidak boleh menjangkiti anda. Azri Ahmad Mustafa Hadi, Berita RTM.